Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Iqbal Purnama, NIRM 04039397, kelas PPKH 2B, akan menyampaikan tentang kualitas komunikator hebat dan luar biasa. Bersikap proaktif. Seseorang komunikator hebat tidak akan menunda percakapan yang sulit. Mereka pasti akan segera membicarakan masalah jika dirasa perlu. Komunikator yang kuat akan selalu mengenai masalah sejak dini, membuat masalah tersebut berumur pendek dan menciptakan solusi dengan lebih cepat. Mereka bisa mengajukan pertanyaan yang bagus agar bisa mendapatkan akar permasalahan atau ingin mengenal seseorang dengan lebih baik. Mengajukan sebuah pertanyaan yang baik adalah hal penting untuk dilakukan. Komunikator hebat itu mendengarkan. Banyak orang berpikir bahwa komunikasi hanya berhubungan dengan kata-kata yang akan diucapkan. Hal yang jarang disadari adalah mengajukan pertanyaan dan mendengarkan apa yang disampaikan juga hal penting. Mampu menjelaskan secara ringkas dan tidak bertele-tele. Salah satu kelemahan banyak orang adalah ketidakmampuan mereka untuk menjelaskan suatu yang sederhana. Nah, menjadi ringkas dan mudah dimengerti. Tidak perlu khawatir jika Anda mengalami hal yang sama, sebab ada banyak orang yang memiliki kelemahan tersebut. Perkataan mereka sesuai dengan apa yang disampaikan. Saat Anda tidak berhasil memenuhi perkataan tersebut, maka kata-kata yang disampaikan akan kehilangan pengaruhnya dan membuat Anda tidak bisa dipercaya lagi. Seseorang komunikator hebat memiliki reputasi sebagai orang yang melakukan apa yang mereka sampaikan. Mereka pasti akan menindaklanjuti kata-kata yang disampaikan dan memastikan apa yang dikatakan akan mereka lakukan.